Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan antar bangsa Kivet ini adalah satu persidangan yang diungkayahkan bersama oleh tiga pihak, yaitu Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Pusat Serantau Simi Boktek, dan GIS Reko Tibet dari Germany, yang membawa tema Ensuring Greater Impact for Tibet for Sustainable Development. Bagi perspektif sektor pendidikan seperti IBTE, persidangan macam ini adalah satu avenue yang berguna di mana idea-idea baru, kaedah-kaedah baru dan pengalaman-pengalaman dapat dikongsikan bersama. Betul. Demi kepentingan bersama. Inisiatif yang sebegini selalunya diadakan 3-4 tahun sekali. Pihak IBTE pada yang paling konferen yang terdekat yang sebelum ini adalah 3-4 tahun yang dulu. Walaupun IBTE ikut serta dalam persidangan di luar negeri. Tapi sebagai tuan rumah, ini adalah satu peluang yang keemasan bagi kebagi tiga-tiga pihak. Ya, tentunya peluang begini ataupun kesempatan begini tidak akan kita lepaskan begitu saja. Betul. Ya, kerana tentunya menjanjikan sesuatu akan memberi kenangan-kenangan. Betul. Dan juga membuka lagi ruang ataupun perjalanan kita. Ini Betul. Merupakan platform ya. Betul. Untuk kita terus lagi menambahkan lagi yang akan datang, aktiviti ya, yang serupa ini ya. Betul. Baik, kita beralih pula bersama dengan Yang Mulia Doktor. Baik, mungkin doktor dapat menjelaskan mengenai dengan objektif persidangan ini diadakan dan mengapa Brunei Darussalam menjadi tuan rumah kepada persidangan ini, mungkin dapat dijelaskan. Okey, terima kasih. Dan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Jadi terkait dengan objektif dari international ini conference, yang pertama adalah kita dalam masa ini banyak sekali inisiatif yang terkait dengan ASEAN Economic Community, di mana di level nasional maupun regional maupun dalam level internasional banyak sekali inisiatif-inisiatif yang perlu kita padukan, yang perlu kita sesuaikan. Untuk itu masa ini saya kira masa yang sangat tepat kalau kita bisa menghubungkan berbagai macam inisiatif dari level nasional, regional maupun yang internasional. Itu yang pertama, objektif yang pertama. Yang kedua adalah karena tema dari conference ini adalah terkait dengan ensuring greater impact of Tibet for sustainable development, maka karena Tibet itu graduan-graduannya akan nanti mengisi di lapangan kerja, bekerja di industri ataupun mungkin membuat semacam usaha-usaha sendiri. Yeah. Ini sangat penting kalau mereka diberi semacam bekal atau modal atau understanding mengenai apa itu sustainable development atau pembangunan yang lestari. Ini yang kedua yang sangat penting. Yang ketiga adalah Tibet selalu mengalami up and down dalam masa-masa ini ya. Apakah pada masa tertentu banyak sekali siswa yang berminat untuk masuk Tibet, tapi pada masa tertentu juga menurun. Dan sehingga ini sangat penting bagaimana agar kita dapat meningkatkan image ya. Meningkatkan image dan juga kualitas. Betul. Karena tanpa quality susah untuk membuat Tibet ini apa menarik, atraktif kepada para ini ya, masyarakat maupun siswanya. Yang berikutnya adalah bagaimana agar conference ini bisa menjadi avenue atau platform agar para pembentang kertas kerja maupun para peserta maupun partners dan juga co-organizer dapat saling menukar informasi sambil membicarakan tentang kerjasama sehingga nanti kita dapat synergize ya dari berbagai macam activity ataupun ideas dari berbagai macam pihak untuk kita satukan sehingga nanti kita dapat progress dalam bidang Tibet ini. Betul sekali, berbeza pandangan dan juga pendapat itu perkara biasa, tapi betul. Untuk menyatukan kesimpulannya mungkin dapat diteruskan lagi, Dokter, silakan. Iya. Nah, untuk itulah maka dalam persidangan internasional ini kita menawarkan ada 6 sub-teams ya. Yang ini dalam hal ini sub-teams yang pertama adalah bagaimana agar Tibet institution, sekolah-sekolah dapat mengadakan kerjasama yang lebih erat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah
bagaimana agar aktiviti dalam Tibet ini bisa memberikan dukungan atau support terhadap ASEAN integration, khususnya ASEAN Economic Community. Ini juga saya kira sangat-sangat penting. Berikutnya adalah dalam masa sekarang yang disebut dengan keterampilan abad 21, 21st century skills, ini juga sangat diperlukan, sehingga ini bagaimana strategi yang paling efektif agar skills ini dapat diintegrasikan di dalam sekolah-sekolah. Berikutnya adalah tentang apalagi terkait dengan sustainable development, ya, pembangunan yang lestari. Ini bagaimana menyiapkan siswa agar nantinya dapat mengisi dengan ini, ya, green job, pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pembangunan yang lestari. Ini juga saya kira sangat-sangat diperlukan. Terus juga peningkatan quality dari Tibet, itu salah satu tema yang kelima. Yang terakhir adalah ini yang lebih general, inovasi-inovasi ataupun kreasi-kreasi yang terkait dengan policy maupun practices dalam Tibet, ini menjadi subtema yang keenam. Jadi itulah beberapa subtema yang kita bahas dalam conference kali ini. Ya, cukup jelas sekali. Ya, cukup jelas, ya. Dan Tuan, setentunya Tuan boleh jelaskan berapa keramaian yang dijangkakan bagi menyampaikan kertas kerja ini dan keramaian peserta yang akan menyertai persidangan ini. Mungkin ada sasaran peserta? Pada dasarnya, keramaian tetap kepada yang sudah mendaftar. Dan ia mengambil kira peserta-peserta dari tempatan, yaitu dari IBTE, dari industri, dan juga yang mendaftar secara online melalui Simio Boktek. Mengikut rangka yang dipaparkan waktu ini, ada setakat ini 242 peserta sudah mendaftar. Dan ia punya breakdown adalah seperti yang terpapar dalam screen. Iya, itu dia. 242 peserta, ya. Wah, ramai itu. Betul sekali, betul sekali. Penyertaan begini, seperti yang dinyatakan tadi, bukan saja dari negara Brunei Darussalam, ya. Betul. Dari negara-negara lain juga, betul, ya, yang turut serta. Betul. Ya. Jadi dengan bertukarnya idea dan juga pandangan itu nanti akan menambahkan lagi, memajukan lagi, ya, cara pemikiran kita juga akan berubah, ya. Lebih maju ke hadapan, Intan, ya. Ya, betul sekali. Baik. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan bila acara ini akan diadakan dan bagaimana pula atur acara sepanjang persidangan ini diadakan, Tuan. Oke, terima kasih. Ini dilihat dari segi acara memang sangat padat, ya. Yeah. Karena perbincangan ini kita akan mengadakan hanya dalam 2 hari, yaitu 1 Jun dan 2 Jun. Nah, pada hari yang pertama, ini diawali dengan semacam ini opening dulu, plenary. Insya Allah nanti PN Menteri Pendidikan akan menjadi tamu kehormatan masa itu. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan banyak plenary sessions. Dalam plenary session ini kita telah mengundang banyak pembicara dari berbagai negara. Ada yang dari Germany, ada dari Singapura, ada dari dari Korea, dan juga dari Asia Tenggara, banyak sekali. Jadi dalam sesinya dapat kita grupkan dalam dua macam. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai plenary session, di mana semua ini peserta dalam satu ruangan yang besar. Yang setelah itu ada juga yang disebut dengan parallel session. Nanti ada 3-4 parallel session yang memfokuskan ke subtema yang sudah kita persediakan tadi. Jadi itu beberapa ini acaranya. Lebih detail nanti saya akan berharap semua penonton, semua ini dapat melihat di website kita. Di situ akan lebih tahu siapa pembicara pertama, kedua, ketiga. Tapi juga saya siapkan kalau ada masa pun dapat juga saya sampaikan. Silakan, silakan. Ya, oke. Okay. Yeah. Jadi untuk yang awal, nanti pada saat ini setelah adanya semacam grand opening, ada pembicara utama. Yang pertama adalah Profesor Dr. George Butel. Beliau ini merupakan pakar yang terkenal di Germany, dan kita undang sebagai pembicara pertama. Ini semasa para tetamu masih ada di dalam ini, ya, dalam ruang persidangan. Yang kedua, ini saya kira bukan asing lagi, ini banyak yang sudah mengenal di lingkungan Tibet, yaitu Dr. Lo Song Seng. Beliau adalah dari ITE, sebelumnya menjadi CEO ITE.
Nah, sekarang juga masih aktif untuk memberikan semacam nasihat-nasihat kepada IPTE Brunei. Jadi itu yang plenary session yang pertama. Plenary session yang kedua yang memfokuskan mengenai bagaimana agar TVET dengan industri ini ada kolaborasi yang lebih erat. Pembicara pertama adalah Mr. Sun Lu, ini dari salah satu private company di Brunei, dan juga director dari IPTE dan CEO, yaitu Dr. Jin Wike. Ini sebagai pembicara plenary yang kedua. Yang berikutnya ada plenary yang ketiga, yang mana dalam perbincangan ini kita fokus mengenai apa saja inisiatif TVET yang dapat mendukung ASEAN Economic Community. Ini kita akan mengundang pembicara dari ASEAN Sekretariat dan juga dari Simeo Sekretariat Bangkok, dan juga kita upayakan ada dari representatif dari government. Ini kemungkinan dari Filipina, supaya nanti ada keseimbangan antara lembaga regional sama juga dari government. Jadi ada tiga pembicara. Terus berikutnya yang plenary yang keempat itu bagaimana agar kita dapat mengintegrasikan keterampilan abad 21 ke dalam TVET. Dalam ini ada tiga ini pemakalah atau penyampai papernya. Yang pertama adalah ya ini Dr. Hajah Salimah dari UPD tapi sebagai representatif dari Microsoft. Yang kedua Dr. Bardev Singh, saya kira beliau ini sangat terkenal dalam hal penggunaan IT di dalam pendidikan. Beliau ini sebenarnya dari UK tetapi sudah lama di Brunei sebagai konsultan untuk MOE. Yang terakhir saya sendiri juga meramaikan juga dalam persidangan ini untuk sesi ini. Yang sesi berikutnya adalah mempersiapkan siswa agar siap mengenai ini green jobs. Jadi ini banyak juga pembicara yang kita undang jauh-jauh dari Germany, dua pembicara dari Germany dan juga dari Korea. Bersamaan nanti akan menyampaikan paparan mengenai green job. Yang berikutnya, yang keenam adalah bagaimana meningkatkan quality TVET, karena ini menjadi isu yang sangat central agar quality dari TVET ini dapat kita tingkatkan, sehingga upaya-upaya apa yang sesuai. Nah, untuk ini partner kita dari Reco TVET telah mengundang ahli dari CPSC, Colombo Plan Staff College Philippines sebagai pembicara utama, dan juga Mr. Fong Sakdi ini dari Thailand. Jadi dua yang akan mencanangkan kertas kerja. Yang terakhir untuk yang plenary adalah inovasi-inovasi di dalam policy maupun practices dalam TVET. Ini kita ingin belajar dari Korea, bagaimana Korea memperbaiki citra ataupun image dari TVET supaya ini lebih menarik, lebih atraktif kepada generasi muda kita. Itulah yang saya kira yang plenary sessionnya. Ada juga nanti yang parallel session yang kita masukkan dalam empat bilik, mana nanti akan fokus mengenai sub-team yang sudah kita tentukan. Baik, kita beralih pula kepada Yang Mulia Tuan Habib Muhammad. Mungkin apa harapan pihak penganjur sebagai ni dalam persidangan ini bagi para peserta, harapan tuan macam mana tu? Dari perspektif IBTE, ini adalah satu platform untuk mengumumkan kewujudan Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Pasal sebelum ini IBTE wujud sebagai Jabatan Pendidikan Teknik Kementerian Pendidikan, tetapi pada tahun 2014 ianya diwujudkan sebagai institut, satu badan berkanun. Jadi inilah satu platform untuk mengumumkan kepada dunia yang IBTE sekarang wujud and we are here for business. Perspektif bagi harapan untuk para peserta ialah, harapan kami adalah semua peserta akan mengambil peluang untuk mempelajari kaedah-kaedah baru yang berguna dan juga best practices seperti yang dipaparkan dalam beberapa kertas kerja. Dan para peserta juga sepatutnya mengambil peluang untuk menubuhkan hubungan rangkaian network dengan peserta yang lain dari dalam dan luar negara.
Semua ini adalah semata-mata untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang terkini yang akan dapat membawa impak yang positif demi kepentingan masyarakat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita berharapkan semuanya insyaAllah Tania berjalan lancar insyaAllah ya. Ya dan macam mana ya, kita kita sudah nampaknya hampir ke waktu berita. Ya. Jadi itu saja kesempatan untuk kita bersama dengan dua orang tetamu kita ni. Kita ucapkan ribuan terima kasih tuan ya dan juga doktor. Terima kasih kita ucapkan. Okay. Ya, demikian tadi Auda kita bersama dengan tetamu undangan kita yang mulia Dr. Pariono iaitu Timbalan Pengarah Hal Ehwal Profesional dan juga yang mulia Tuan Habib Muhammad bin Haji Wan Junaidi iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Academic Institute Pendidikan Teknikal Brunei. Bersama kita. Perbincangan yang menarik ya. Yeah. Dengan persidangan antarabangsa